Mimin balik lagi. Kenapa sih? Udah 45 tahun semua tetap suka Nutrisari? Rasa jeruknya paling juara. Vitaminnya banyak. Masih pada ingat dong botol yang dibelah. Selamat lagi loh. Tiap hari Nutrisari. Bagaimana nih, Mel? Faraday! Woi! Ayo, Faraday! Cepat lagi. Sepertinya mereka mau berniat jahat sama kita, Pak. Iya, saya tahu ini. Awas, hati-hati kamu. Iya, Faraday! Biar saya yang turun, Pak. Iya, Mel. Hati-hati, Bang. Ngapain kalian? Serahin barang-barang kalian. Cepat! Enak aja. Hah? Buka pintunya! Keluar lo! Woi! Buka pintunya! Saya nggak akan lepaskan barang saya! Awas kamu! Cabut. Woi, jangan kabur kalian. Udah, Mil. Kita nggak perlu cari mereka. Udah. Kita pulang aja ke rumah, ya. Baik, Pak. Bapak, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Oke, kita pulang aja. Ayo. Ayo, Pak. Sama si Jamil bisa dengan mudahnya lolos dari penyerangan kayak gitu. Maaf, Pak. Saya rasa anak buahnya Pak Wibowo bukan orang sembarangan, Pak. Bela dirinya jago banget, Pak. Mungkin dia dilatih oleh si pengkhianat itu, Pak. Ya udah sih. Kita pergi dari sini sekarang. Iya, Pak. Saya minta maaf ya, Pak.
Mama. Ya Allah. Bu Ma. Bu Meta. Ma. Bu. Mama bangun, Mama. Mau bangun, Ma. Bu. Mau bangun, Ma. Mama bangun. Ya Allah, Bas. Mama pingsan, Bas. Nona, kita bawa Bu Meta ke rumah sakit aja sekarang, yuk. Iya, Bas. Sepertinya begitu. Ayo. Ma. Alhamdulillah, kita bisa selamat dari para begal itu ya, Mil? Iya, Pak. Sepertinya 3 orang begal itu orang suruhan. Orang suruhan? Maksudnya kamu gimana, Mil? Mereka bukan begal biasa begitu? Iya, Pak. Sepertinya dia mau membegal. Tapi niatnya itu ingin menghabisi Bapak. Siapa yang berani menghabisi nyawa saya? Apa ini ada hubungannya sama Gani? Saya tidak bisa memastikan, Ma. Karena mereka bertopeng semua. Ampun. Oma! Jangan sakit, Oma! Baskara. Assalamualaikum, Bas. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ada apa? Bas, kamu kenapa, Bas? Terus saya dengar suara siapa nangis. Ada apa, Bas? Gini, Pak Wibowo, tadi kami menemukan Bu Meta pingsan di rumah. Sekarang kami udah di rumah sakit. Terus gimana keadaan sekarang dia? Hah? Gimana kondisinya, Bas? Oma! Sekarang Bu Meta ada di dalam ruangan dokter sama Luna. Oma! Ya, terus kamu bawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit Yudhistira. Oke. Saya segera sana ya. Siapa? Don, tolong kamu putar arah ya. Kita ke rumah sakit Yudhistira. Baik, Pak. Maaf, Pak. Yang sakit siapa? Istri saya, Mil. Istri saya pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit Yudhistira sama Bas. Semoga Bu Meta tidak kenapa-napa, Pak. Iya. Insya Allah. Ada-ada aja. Don, buruan ya, Don ya. Iya, Pak. Sekarang kan Oma lagi di dalam sama Mama. Insya Allah, Oma sama Mama baik-baik aja di dalam. Gak kenapa-napa, Oma. Kan ada Mama, oke? Okay? Amin. Amin. Oma ada di sini. Oma, ada Mama di sini sama Oma di kamar. Ntar dulu, sabar ya. Tunggu Mama, oke? Okay? Sayang. Mama.